sahabat, umat Islam haruslah membawa kebaikan di dunia sesuai dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Seperti muslimah-muslimah dari penjuru dunia berikut yang memiliki prestasi luar biasa dan diakui di tingkat internasional. Sahabat Islampedia, sepintas tak ada yang berbeda dengan penampilan balerina yang satu ini. Namun penampilannya jelas membuat terobosan baru. Ya, gadis ini adalah Stephanie Carlo, balerina yang tampil dengan hijabnya. Meski berbusana berbeda dengan balerina pada umumnya, penampilan Stephanie sungguh memukau. Gadis berusia 16 tahun ini berasal dari Australia dan seorang mualaf. Dirinya terpanggil untuk berhijab sejak usia 8 tahun. Awalnya Stephanie khawatir jika mimpinya untuk menjadi balerina tidak dapat disatukan dengan pakaian hijabnya. Namun takdir Allah berkata lain, jalan Stephanie terbuka lebar sejak dirinya berhijab. Dunia kini mengenalnya sebagai penari balerina berhijab pertama di dunia. Tak hanya Stephanie, sudah banyak wanita muslim berhijab yang dapat tampil dengan segudang prestasi luar biasa, bahkan hingga ke kancah internasional. Anggapan bahwa hijab merepotkan dan membatasi gerak jelas tidak bisa dibuktikan. My name is Maya Zafar. I'm 16 years old and I'm a Muslim boxer from Minnesota. Selain Stephanie, ada gadis berusia 16 tahun asal Amerika, Amaya Zafar. Tak tanggung-tanggung, ia memilih kegiatan olahraga yang tidak populer di kalangan kaum hawa, yakni tinju. Tak hanya berani menghadapi lawannya di arena ring tinju, Amaya juga berani menghadapi peraturan lama dalam dunia tinju USA Boxing. Peraturan internasional bahwa demi keamanan, petinju tidak boleh mengenakan penutup kepala dan baju berlengan panjang. Nampaknya menjadi kerikil dalam perjalanan Amaya menjadi petinju. Namun Amaya tidak mau berkompromi mengenai peraturan ini. Dirinya tetap berhijab dengan berpartisipasi dalam olahraga tinju. Selanjutnya adalah remaja berdarah Somalia, Amerika Serikat, Halima Eden. Karirnya sebagai model papan atas dunia dimulai saat mengikuti kontes kecantikan Miss Minnesota, Amerika Serikat. Eden menjadi wanita Somalia pertama yang ikut dalam kompetisi kecantikan ini. Berbeda dengan penampilan kontestan lainnya yang memakai pakaian terbuka aurat, Halima justru tampil dengan burkini dan gaun malam yang tertutup. Maka tak heran jika Halima banyak mencuri perhatian. Pilihan Halima untuk berhijab tampaknya tepat. Kiprahnya membuat Halima menjadi hijibi pertama yang menandatangani kerjasama dengan agensi model kelas dunia. Majalah Inggris kenamaan bahkan menampilkan Eden sebagai model hijab pertama di sampul majalahnya. Keberadaan Eden menjadi bukti bahwa dunia fashion tidak mengenal suku dan agama. Bahkan Eden bangga bisa mewakili eksistensi wanita berhijab. Bahkan Eden bangga bisa mewakili eksistensi wanita berhijab di mata dunia. Adalah wanita muslim pertama yang menjadi legislator di Amerika Serikat. Masa kecil Omar banyak dihabiskan di kamp pengungsi di Kenya. Hingga akhirnya bersama keluarga ia memutuskan untuk imigrasi ke Amerika Serikat. Kecerdasan berpikir dan bicaranya yang lugas membuat Omar dipilih sebagai legislator mewakili negara bagian Amerika Serikat, Minnesota. Ada 4 hal yang melekat dalam diri Ilhan, yakni pengungsi, imigran, perempuan, dan muslim. Padahal, hal ini dianggap tabu dalam politik di Amerika Serikat. Sahabat, demikian informasi seputar dunia Islam yang kami sajikan hari ini.
Semoga bisa menambah wawasan sahabat Islampedia tentang dunia Islam. Amin ya robbal alamin.